Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali lagi di channel Putra Tunggal. Maju, mundur, yang penting selamat, jos ya. Jadi guys, kesempatan kali ini saya mau mereview mobil Terios dan juga mobil Rush yang model lama, model baru, Toyota dan juga Daihatsu. Pengen tahu seperti apa review mobilnya? Nah, langsung aja ya. Ini dia mobilnya. Kita langsung buka ke dealernya. Kita ada di dealer Mercedes. Nah, kita buka di sini Mercedes. Kita di daerah mana ini? Mana ya tadi? Udah, nggak tahu lah. Nah, langsung kita buka ke dealernya ya. Kita beli. Ini kita langsung custom. Ini aksesnya dibilang banyak enggak, cuman lumayan ya. Jadi ini dia modnya. Nah, ini ada dua sasis, ada yang new dan juga yang old. Yang old ini yang model lama, ini yang new ya. Kita buka yang old nih contoh. Nah, yang ini dia, yang di belakang ada bannya. Ini yang keren, ini juga ini mantap. Mantap. Untuk mudik, wis cakep. Kalau yang ini untuk bawa pulang, pulang merantau nih cocok. Jadi kita coba dulu yang ini ya. Yang kalau Terios sama yang Rush ini bedanya cuman ada di lampu bumper, kayaknya cuman warna ya atau sedikit beda lah pokoknya ya. Nah, kita mau ini. Engine-nya ada dua, TSI 1.8 sama 2.0 ya. Terus ini 6 speed ya, 4500R sama 4500 ya, 6 speed juga. Nah, ini interiornya mantap kan? Interiornya seperti ini. Ini di Daihatsu ya. Ada kita book juga. Ada pilihan ini. Ini Daihatsu misalkan kita pakai Terios. Bisa juga diganti ke Toyota ketika kita pakai Rush gitu dia. Ini ada ACC-nya. Ah, oh, kita aktifin. Kalau aku sih biasanya seneng kayak ACC kayak gini nih. Mana ya? Nah, seperti ini, tapi ini aja lah ya. Kita pakai ini. Kalau ini jadi terlalu ribet dah. Nggak usah ribet-ribet, bikin solo aja. Ini kita kasih kaca untuk melihat yang ke belakang. Ini gandul. Itulah pokoknya ya. Nah, di sini ada juga nih, mau ditaruhin tas, ada laptop, ada tas gede, ada yang pantas. Nah, tas ini aja, siapa tuh cewek yang di sampingnya. Di sampingnya mana sini ya nih. Ini untuk TV ataupun untuk GPS ya, bisa untuk TV atau GPS. Ini spion dah. Kita langsung ke bagian ini ya. Ini kita pakai pelindung nih, wis keren ya. Nah, kita pakai pelindung. Set mirror sudah. Itu tadi yang depan, ini sekarang yang belakang. Nah, ada dua varian. Kalau yang belakang ada yang seperti ini sama yang seperti ini. Kayaknya lebih mantap yang ini karena kalau ini condong ke yang model lama ya. Jadi kita pakai yang ini, jos. Terus langsung ke ini. Untuk tempat barang ya, atau apa ini namanya, rough box. Nah, ini yang new. Kalau ini yang untuk model lama, ini yang new. Oke, lebih cakep. Biar lebih cakep lagi nih, pakai livery. Nah, ini ada racing hip power, mantep ya liverynya, jos gandos. Nah, ada juga ini listrik pintar. Ternyata listrik juga pintar ya, jos lah pokoknya ya. Ini juga ada sport. Ini kalau dibawa pulang auto jadi perhatian ini. Atau auto jadi to omongan tetangga ini. Nah, satu lagi nih. Nah, ini mantap juga. Kalau aku lebih suka yang ini dan juga yang ini. Karena kenapa? Karena saya paling senang modifikasi. Mantap. Jadi seperti itu, rame, kelihatan keren. Oh ya, ini kalau untuk velg ban sama aja ya. Kalau untuk velg ini masih velg model lama. Jadi mana ini, kita scroll ke atas ketutupannya. Nah, pakai yang 15 standar. Jadi yang ini, salah ya.
kita menggunakan yang 15 standar. Jadi seperti ini dia. Mantap. Sudah, itu aja CC-nya. Meskipun simple tapi joss. Semoga ini kelanjutannya update lagi ya. Ini mod sell by SA produk. Waktu kemarin kebetulan lagi diskon, makanya saya beli ini Terios. Terios via game 30.000. Kalau via nyata 300 juta ini. Ya, langsung kita joss, kita lihat nih. Nah, mantep mobilnya ya. Nih, joss. Ketutup mana ini? Salah los. Ini kita di bagian belakang R471B ini platnya ya. Nah, Toyota Rush nih, labelnya Toyota. Mantap kan? Ini. Mudik ini keren ini, untuk naik gunung, untuk wisata lebih keren ini. Nah, mantap bukan? Jadi guys, ini tadi reviewnya. Jadi bagi Anda yang berminat, silakan beli langsung ke autornya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.